Gedung Bapelitbang Kota Bandung yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung, Jalan Aceh, Kota Bandung, Jawa Barat terbakar sekitar pukul 10:38 waktu Indonesia Barat pada Senin 7 Oktober 2022. Gedung itu dulunya merupakan bekas kantor DPRD Kota Bandung dan diketahui berjarak sekitar 100 meter dari ruang Wali Kota Bandung Yana Mulyana. Api berawal dari lantai 2 itu rupanya cepat membesar, sehingga membuat para pegawai dan tamu yang berada di lingkungan Balai Kota Bandung berhamburan menyelamatkan diri. Penjaga ruang Wakil Wali Kota Bandung Asep Priyatna mengatakan rapat yang digelar Wali Kota Bandung di ruang tengah Balai Kota Bandung langsung dibubarkan. Sebanyak 9 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran itu.